Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, baik, kali ini kita akan bincang berkaitan dengan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kalau Nabi Zulkifli alaihi salam ni, riwayat hidup ataupun kisah hidup Nabi Zulkifli alaihi salam ni, susah kita untuk jumpa riwayat hidup ataupun sumber yang sahih. Sehingga kan ada juga yang mengaitkan, ada pandangan para ulama yang mengatakan Nabi Zulkifli ni bukan nabi dan rasul. Beliau adalah seorang yang manusia yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi majoriti pandangan para ulama mengatakan Zulkifli alaihi salam ni merupakan seorang nabi dan seorang rasul, dan di antara nabi yang patut, yang perlu kita tahu dan perlu kita kenal. Dan ada juga pandangan yang mengatakan ayah kepada Nabi Zulkifli alaihi salam adalah Nabi Ayub alaihi salam. Kira Nabi Ayub alaihi salam merupakan ayahnya dan Nabi Zulkifli merupakan anak kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Zulkifli ni hidup sekitar tahun 1500 hingga 1425 sebelum Masihi. Dan ada juga riwayat yang mengatakan Nabi Zulkifli ni hidup sezaman dengan Nabi Ilyasa alaihi salam, ketika mana Ilyasa alaihi salam ni menjadi pemerintahan kerajaan pada ketika itu. Dan kalau kita tengok, ada pandangan-pandangan yang mengatakan ketika mana Nabi Zulkifli alaihi salam meningkat dewasa, Nabi Zulkifli ni mendapat satu tawaran, ataupun masyarakat pada ketika itu mendapat satu tawaran daripada raja atau pemerintahan pada ketika itu, ia adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Cuma itu bukan sumber yang sahih. Jadi pemerintahan pada ketika itu menawarkan kepada masyarakat pada ketika itu, sesiapa yang ingin menggantikan tempat aku, siapa yang nak menjadi pemerintah, siapa nak jadi raja pada ketika itu, perlu ada tiga syarat. Tiga syarat ni wajib dia ikuti, wajib dia penuhi. Kalau sesiapa dapat ikut tiga syarat ni, maka dia secara automatik layak untuk menjadi raja, layak untuk jadi pemerintahan kerajaan pada ketika itu. Dan syarat yang pertama adalah sentiasa melakukan ibadat malam ataupun solat pada waktu malam ataupun tahajud. Yang kedua, syarat yang kedua, sentiasa berpuasa pada siang hari. Dan syarat yang ketiga, tidak marah ketika mana melakukan kehakiman ataupun ketika mana nak menghakim seseorang. Jadi Nabi Zulkifli ni di antara manusia ataupun satu-satunya manusia yang sanggup memenuhi syarat yang dibuat oleh kerajaan pada ketika itu, dan secara automatik Nabi Zulkifli ni layak untuk menjadi pemerintahan kerajaan pada masa itu. Jadi ringkaskan cerita, baginda ataupun Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi pemimpin, menjadi pemerintahan sangat baik, sangat adil dan sangat amanah. Jadi biasalah, bila ada orang baik mesti ada orang jahat. Maka iblis ni, ada riwayat yang mengatakan, maka iblis ni sangat dengki, sangat dendam dengan Nabi Zulkifli alaihi salam, tak puas hati kerana digoda dengan bermacam-macam benda, tetapi tetap Nabi Zulkifli beriman kepada Allah dan menjalankan tugas dengan baik. Sehingga kan ada satu cerita, ada satu riwayat yang mengatakan iblis ni pergi ke rumah Nabi Zulkifli alaihi salam pada waktu malam, ketika mana Nabi Zulkifli selesai solat waktu malam. Tujuannya untuk mengganggu waktu rehat Nabi Zulkifli alaihi salam, kerana esokkan hari Nabi Zulkifli ni perlu berpuasa. Andaian iblis sekiranya dia ganggu waktu malam atau waktu rehat Nabi Zulkifli alaihi salam, maka Nabi Zulkifli ni automatik tak boleh berpuasa esokkan hari, dan rehat tak cukup, maka tak boleh nak jalankan kerja dengan baik. Tetapi helah, iblis ni dapat dihidu, dapat dibangun oleh Nabi Zulkifli alaihi salam dan tidak berjaya untuk menggoda Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan makam Nabi Zulkifli alaihi salam ada yang mengatakan di Syria, dan ada juga yang mengatakan di Iraq, dan ada juga pandangan yang mengatakan makam Nabi Zulkifli alaihi salam adalah di Palestin. Jadi apa-apa pun, Nabi Zulkifli ni, walaupun kita tak jumpa nas ataupun sumber yang sahih, tapi kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil pedoman daripada kisah hidup Nabi Zulkifli alaihi salam, iaitu bila dapat satu jawatan, bila dapat satu amanah, tak kisahlah amanah tu amanah yang kecil, amanah yang besar, tetap menjalankan amanahnya dengan baik.